kru bawah tu kita guna saiz 19. Kalau korang tak boleh nak buka nak ni, korang ketuk dulu tepi-tepi ni dulu. Bagi dia renggang-renggang. Rupanya dia kena ketuk dulu tepi-tepi dia. Ketuk macam ni. Ha, macam aku tunjuk ni. Agak-agak sambil tu berselawat lah sikit. Bagi dia boleh buka. Habis nut aku dah nak jadi bulat dah. Ketuk bahagian tepi skru tu. Ketuk keliling pun bagus. Bagi dia senang terbuka sikit. Lepas dah ketuk, kita buka. Macam ni cara dia. Jangan lupa baca bismillah dulu. Masuk, ketuk sekali. Tak boleh, dua kali. Okey, boleh buka. Bila dah boleh buka, sebut Alhamdulillah. Kalau boleh, kalau nak buka skru ni, korang pakai spanner yang macam ni. Supaya dia tak nak bagi cepat los skru ni. Bila dah longgar, baru boleh pakai spanner ni, spanner T. Hitam guys. Bersihkan sekali bahagian ni. Yang bagi ada minyak kotor. Cuci, kasih bersih. Buka penutup ni dengan pelayar. Aku nak tukar benda ni sekali. Granat magnetik daripada Cardinal. Jom kita buka dulu. Ni dia. Aku pilih color silver. Sesuai untuk motor AC dengan Y15. Antara dua ni mana lagi berat? Cardinal ataupun yang ori ni? Jom kita timbang dulu. Kita cuba yang Cardinal. 39 gram je. Yang ori pula. Gram je. Ori lagi ringan.
Rasanya minyak pun dah habis keluar. Boleh lah tutup balik. Kita guna drain nut yang baru. O-ring ni kita pakai balik dekat nut yang baru. Kita buka je. Masukkan yang baru ni. Macam ni ya. Bukan macam ni. Macam ni yang betulnya. Okey, tak payah ketat-ketat sangat. Nanti susah nak buka. Lepas tu kita masukkan oil filter. Oil filter ni aku pakai yang ori. Siapa yang tahu tengok tu tahulah dia. Yang tak tahu boleh komen kat bawah. Yang ni bahagian luar. Yang ada tutup ni bahagian dalam. Macam ni masuk dia. Dia ada skru pendek dua. Skru panjang satu. Skru panjang masuk sini. Skru pendek ni masuk dua bawah ni. Nak ketatkan pun guna panas macam ni. Macam biasa lah. Nak bagi dia cepat lus. Dah sekali boleh tuang minyak hitam. Aku pakai minyak hitam yang ni lah. Terbaru di pasaran. Kita tengok macam mana pergi dia. Ada lebih sikit-sikit je. Dia titik-titik. Rugi-rugi. Baru habis tutup. Nanti aku tengok sukatan dia sampai mana. Ini minyak yang lama. Baru pakai sejauh 1,000 km. Selepas 3 bulan. Baru pakai 1,000 km selama 3 bulan. Aku nak tukar plug pula. Nak tukar plug kena buka kauset tepi ni. Plak dia kat sini lah. Sebelum ni aku ada buat video pasal aku tukar plak ni kan. Plak ni aku pakai Umar Racing. Korang boleh tengok balik lah. Video aku sebelum ni.
Tajuk dia tak silap aku tukar plug. Kali ni aku nak pakai plug biasa je. Yang bukan iridium dan NGK. G power. Plug NGK G power kod CR8E GP. Okey, jom kita pasang plug dulu. Motor ni senang sikit nak buka plug. Yang motor skuter awal nanti aku tu, nak buka ni pun makan jam. Kita pakai spanner ni. Saiz 16. Silap pula. Senang sikit pakai ni. Laju je kan. Pakai yang dia punya spanner tu susah sikit. Ni wajah dia. Kalau macam ni pembakaran okey ke tak okey eh? Cuba korang komen. Plug Umar Racing ni AB8R3i. Plug ni aku dah pakai lebih kurang 9,000 lebih jugalah. Dekat 10 macam tu kot. 10 km. Kita pakai G-Power pula. Okey, dah siap. Jom kita start motor pula. Dan kita reset meter mileage. Tekan sini, kita ambil trip 1. Trip 1 kita tekan lama-lama, dia kosong balik. Okey, itu saja. Buat apa tu? Eh, ni nak bagi tahu. Kalau korang nak cari minyak ni, korang boleh tengok link kat description. Ataupun boleh tengok ni. Aku ada nak tahu kat ni. Facebook dan Instagram. Nak cari plug pun ada. G-Power, Umar Racing pun ada. Hospital, original. Dijamin original. Okeylah, video sampai di sini saja. Aku nak kemas-kemas sikit ni. Jangan lupa like video ni, subscribe video ni, share video ni dan komen video ni. Assalamualaikum.